besar di bumi. Blub melawan El Gran Maja akan saling bertarung untuk membuktikan siapa terkuat. Mampukah The Blub mengalahkan belut raksasa Gran Maja? Tonton sampai habis video ini, jangan kalian skip-skip ya. Let's go! Jadi di video kemarin itu banyak banget yang komentar katanya, "Bang, coba reaction The Blub versus El Gran Maja." Apaan tuh? Bang Jupu cari-cari dong. Apa itu sebenarnya The Blub? Ternyata The Blub itu adalah ikan yang sangat-sangat besar yang ada di laut. Hah? Jadi paus? Mirip. Ya, mirip paus tapi lebih gede lagi, Mama Cil. Nah, nggak tahu juga. Ngeri banget. Tapi nanti dulu. Kalau kalian nih ada yang mengidap talasophobia. Talasophobia itu jadi fobia sama, ya, sama hewan-hewan laut, jangan nonton. Oh, sama laut. Terus sama juga megalophobia. Apa itu? Megalodon. Megalo itu berarti besar. Mega. Takut sama hal-hal yang sangat gede. Besar, jangan nonton juga. Oh iya iya iya. Kalau iya, nonton iya. Ya. Aku langsung dari rest recordnya. Iya. Let's go, kita let's langsung go. Lihat aja guys. Oke. Okay. Di mana nih? Macam pun nggak tahu. Ah, itu tuh, apa itu? Di bawah itu benua. The Blub, tuh gambarnya tuh Mama Cil, The Blub tuh kayak ikan. Oh, ini kayaknya kita pernah ngeliat yang di Roblox deh Mama Cil. Oh iya. Versi Roblox ini kita pernah lihat ini yang mirip. Ini tuh kayak ikan paus. Paus. Iya, mirip ikan paus. Gede banget. Apa itu? Anak laki-laki seperti yang kalian ketahui. Blub telah mencari dia. Oke. El Gran Maja selama beberapa minggu. Oh, huh? Jadi ceritanya The Blub sama El Gran Maja ini mau ketemu nih Mama Cil. El Gran Maja itu sejenis ikan itu juga. Nah, kayaknya sih pokoknya dia monster laut, nggak tahu ikan atau bukan. Oh gitu. Yang pasti monster. bukan ubur-ubur. Ubur-ubur. Oke guys, kita beli. Wow. Oh, bawa drone. Manusianya bawa drone ya. Jadi mau gelut ini Mama Cil. Tuh guys, kelihatan di radar. Wow. The Blub versus El Gran Maja. Oke guys. Apa Mama Cil? Delirium itu apa Mama Cil? Delirium itu gak tahu sih. Ini dia mau nyelam ya ke bawah. Tuh. Guys. Mana sih? Itu di bawah tuh loh. Lihat tuh ombaknya sampai gede banget tadi. Wow! Gran Maja atau The Blub itu? Kayaknya ini El Gran Maja. Kalau The Blub tuh mulutnya gede, Mama Cil. Oh, no. Ini kok kayak kayak belut ya, Mama Cil? Ini ikan pari, cuy. Masa sih? Gede banget, guys! Itu kayak belut, Mama Cil. Tuh, ini The Blubnya ini nih. The Blub ya? Astaga, guys. Tuh kalian lihat ya, helikopter aja. Kelihatan aja tuh kayak laler dong. Kayak semut, ya. Kayak lalat. Oke, guys. Oke, mereka mau gelut, guys. Dia mau gelut atau mau menghancurkan sih? Oh, gelut kayaknya tuh. Oke, mereka mau pakai drone bawah laut ya? Tuh kan, mau dihancurin. Ini apa, rudal kan, cuy? Gak tahu, Bang Cupu. Ini kan mereka mau gelut. Monsternya. Oh. 7 menit lagi, guys. Katanya, guys. Guys, lihat guys. Tuh, guys. Ombaknya tuh jadi gede gitu ya. Banget. Gara-gara kena angin. Oh, ada yang nyelam. Siapa ini? Oh, ini kamera, cuy. Oh, ini drone bawah laut. Iya, drone. Tuh, kan drone bawah laut. Oh, yang tadi ya. Apa ini namanya? Delirium ya? Kayaknya itu. Guys, itu guys, kalian bisa lihat, guys. Itu mulutnya segede gitu, Mama Cil. Oh, gede banget. Terus giginya itu giginya aja segede rumah dong. Delirium. Wih. Itu matanya, guys. Ya ampun, ini ngapain ini drone? Satu kepakan monster, kita akan kehilangan seluruh unit. Jangan sampai kena ya. Iya, jangan sampai. Ini kayak ikan pari ya, beneran ya? Ini El... apa? Ini El Gran Majanya, Mama Cil. Nah, ini baru nih, blobnya nih. Blob. Tapi nih... Oh, bentar. Mereka mau tabrakan gitu? Iya, mau tabrakan. Sebentar, guys. Mulutnya mau kebuka, guys. Oh, matanya itu matanya. Itu giginya tajam banget, Mama Cil. Panjang banget. Tuh matanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi kecil-kecil matanya, iya, ya. Iya, kecil-kecil. Mereka lagi tatap-tatapan, guys. Oke. Okay. Jangan-jangan mereka bucin, cuy. Enggak lah. Masa mau bucin, mau gelut, Mama Cil. Tuh.
Tuh giginya, guys. Giginya? Ah! Kebuka mulutnya. Tapi giginya lebih banyak Elgrenmaja. Elgrenmaja kayak kayak jarum suntik. Guys, guys, guys. Guys, guys, guys. No, no, no. Kayak ular, cuy. Mau ditelan. Mau gigit-gigitan ya. Kok nutup? Mereka tuh kayak komunikasi kayaknya Mama Cil. Gilet, cuy! Digigit tapi gak kena, Mama Cil. Gak kena, tapi ini kayak gini ya, Bang Cupu lihat kalau Elgrenmaja ini lebih mirip sama ular kobra kalau di daratan ya. Jadi iya, dia kayak ada sendoknya itu di kepalanya, guys. Iya, kayak gini kan. Nah, kalau si Blob itu dia kayak Megalodon, tapi lebih besar. Ya kan? Gila. Tapi lalu kepalanya mirip belut ya. Gigitan, guys. Digigit Elgrenmaja ini. Luka, guys. Elgrenmaja ya yang. Iya, Elgrenmajanya kegigit sama Deblok. Oke. Oh, guys, mundur dia, guys. Moncongnya digigit, guys. Juga. Kena juga, guys. Deblopnya kegigit, cuy. Sama-sama terluka, guys. Sama, cuy. Ya ampun. Kerok, cuy. Disapu pakai ekornya, Mama Cil. Pergi. Kalah deblupnya, cuy. Enggak, sama-sama luka, Mama Cil. Tapi dia udah sampai ke geruk, cuy. Iya, coak, guys. Ininya tuh ya, bibir atasnya coak, guys. Makanya. Tuh, guys. Soalnya giginya panjang banget sih Elgrenmaja. Tajam banget berarti. Soalnya giginya juga lebih banyak, Mama Cil. Iya. Maju lagi, guys. Gak kena. Wah! Gigit badannya. Dia manuver, guys. Wah, digigit, guys, lehernya, guys. Gigit badannya. Oh, lehernya ya? Itu leher. Badan apa leher? Badan sama leher. Ini badannya leher semua, Mama Cil. Iya ya. Benar ya. Pisahkan. Oke, guys. Katanya suruh mudi. Wah, apaan tuh? Guys. Wah, kalah nih kayaknya nih. Siapa? Elgrenmajanya kalah nih. Dililit, cuy. Iya, ular itu. Ular. Dia nggak mau nyerah, guys. Tuh. Apa itu? Oh, tadi yang luka ya? Luka. Dililit, guys. Sebentar. Kenapa itu? No. Luka, cuy. Luka tuh, Mama Cil. Itu kayak dia bernapas deh. Kayak keluar air gitu. Apa keluar udara? Digigit. Ekornya. Kesakitan dia. Ya ampun, kasihan banget. Coak, guys. Ya ampun. Berarti kaya, dua yang coak ya. Kayak kita makan kerupuk. Mama Cil parah banget. Masa kayak makan kerupuk. Jadi Elgrenmajanya makan kerupuk kerok gitu. Mukbang dia, guys. Ya ampun, kasihannya. Dia kesakitan, Mama Cil. Dia hidungnya tuh, cuy. Mau ngambil kalah udara ya? Dia. Kalah apa ya? Guys. Tuh, guys. Kalian bisa lihat giginya segitu banyak, guys. Gila, gede banget. Panjang banget. Tajam banget itu, Mama Cil. Kayak apa ya itu ya? Kayak giginya ogi-ogi. Banyak banget itu. Deblupnya kalah. Digigit juga tuh ekornya tuh. Ekornya. Wah, guys, parah, guys. No. Yo. Oke, guys. Mereka sama-sama kesakitan, guys, saling gigit. Ya ampun. Waduh, kalah nih. Wah, kalah ini deblupnya kalah nih. Kalah ini. Kalah. Gigit lagi, guys. Wah, coak lagi, guys. Wah. Digigit deblup, cuy. Digigit deblup. Gigit-gigitan, guys. Masuk mulutnya. Aduh. Kamu
pegang siapa cuy? Ayo, kamu pegang siapa? Kayaknya sih El Gran aja sih, kayaknya sih. Kalau Bang Cupu lihat kayaknya soalnya giginya lebih banyak dan lebih tajam-tajam. Kalau aku deblup, deblup aku. Coba ya kita deblup lihat ya. Tuh kan udah coak-coak tuh deblupnya tuh. Tuh, tambah lagi coaknya. Matanya hilang tuh ya. Mana? Bukan. Itu tuh merah-merah. Aduh, guys. Mukbang dia, guys. Deblup. Bukan. Jangan kalah, deblup. Jangan. Coak, guys. Apa, cuy? Bibirnya memacil. Masa sih? Mukbang, guys. Mukbang, beneran, guys. Iya, itu matanya. Tuh kan. Sebentar ini gak bisa dipisahin apa ya, kasihan tau. Iya ya, siapa yang mau misahin coba, tapi... Gak tahu sih, soalnya tadi manusianya kecil banget. Iya, ini gedenya minta ampun. Tuh guys. Ya ampun. Ih, matanya apa-apa tuh, bukan. Guys. Itu belum ya? Gak tahu nih, wah bener ini. Meninggo ini. Siapa? Apa yang terjadi? Larikan diri. Ada yang kabur, guys. Oh, no. Siapa yang kabur? Gak tahu. The Blob ya? Itu. Bukan. Ini siapa? The Blob itu kayaknya yang kabur. Jangan remaja. Sama-sama luka sih sebenarnya sih. Semuanya luka ya? Tapi kayaknya yang paling parah tadi si The Blobnya. Blobnya parah lukanya. Sampai kroak gitu. Apa ini? Rekaman drone ya? Drone Perdidos. Apa itu? Bahasa apa itu? Perdidos. Oh ini yang hilang kali. Oh. Apa yang selamat? Sisa drone-nya ya? Iya. Sin encontrar. Ini bahasa apa ini? Spanyol ya? Bahasa apa ya? Gremaja si gue desa. Hah? Tuh. 7 hari telah berlalu sejak pertemuan gemilang. Antara kolosi terbesar yang diketahui. Oh tadi ya. Dan terguncang. Oke. El mundo reclama gritos. ¿Cuál será el siguiente paso? Pero la triste realidad es que tenemos tantas preguntas. Ini sebanyak mereka, hah? Apa mana mau keadaan sekarang? Tapi nggak tahu siapa yang menang. Kolosi ini. Manusia itu nggak tahu kenapa mereka itu saling berantem gitu nggak tahu alasannya kenapa nggak tahu, mungkin rebutan teritori kali ya. Iya ya kan biasanya kan kayak gitu kan ya, kamu sebelah sana aku sebelah sini yang deket-deket, kalau deket-deket kita bertarung. Tadi bertarung gitu. Bukan. Nah, ini. Ini kan nih, kalau ini kan paus. Ini mah paus tuh guys, kalau paus aja kayak ikan lele di situ gedenya. Tadi itu lebih gede. Tuh, pertanyaannya apakah El Gran Maja masih hidup? Masih hidup. Masih hidup nggak? Ada di bawah sana mengintai. Jadi keberadaan El Gran Maja itu masih simpang siur. Misteri ya? Siapa tahu dia masih ada di laut yang paling dalam paling dia. Paling dasar ya. Tubuh deblok. Jadi deblupnya masih hidup nggak? Nah itu masih menjadi misteri. Setelah pertempuran ini katanya mereka itu nggak tahu keberadaannya di mana. Mereka saling ngumpet. Oh. Lagi ngapain juga kita cari ya? Banyak banget monsternya. Katanya berarti di bawah laut itu sangat banyak sekali monster-monster ya, monster yang belum kita ketahui. Nah ini. Guys, itu siapa ini guys? The Blob, ini jangan-jangan. Ya? Ini menurut radar itu dia lagi di dasar laut yang paling dalam tuh. Dia lagi menyembuhkan. Di perairan Karibia. Itu yang coak tadi, Mama Cil. Ternyata dia masih hidup. Bener kan, The Blob ini kan. Dan kita akan melihat mayat lawan pemberani. Berarti udah meninggoy. The Blobnya udah meninggoy. Ya. Tapi El Gran Majanya nggak diketahui keberadaannya di mana. Tuh kan. Tuh cowok tuh. Iya matanya hilang. Matanya hilang kan? Mama Cil. Iya. Matanya digigit tadi. Bener kan tebakan Bang Cupu. Yang menang El Gran Maja. Iya. Soalnya dari giginya aja udah kelihatan Mama Cil. Astaga, The Blob kalah berarti. Jangan sampai datang ke rumah kita Mama Cil. Ya jangan.